Yo Soldier semua, balik lagi di channel YouTube Bapit Clips. Dan kita tiba untuk di final, dan mohon maaf teman-teman ya, live-nya berubah karena tadi akibat kualifikasi tiba-tiba teman-teman ya PC-nya nge-frame. Wadaw. Tapi kita oke lagi, untung udah selesai kualifikasinya, udah selesai dua bracket kita saksikan teman-teman ya. Jadi buat kalian yang ingin menyaksikan kualifikasinya bisa untuk melihat di live sebelumnya. Nah, tiba untuk di final, jadi nggak bakal lama-lama. Kita hanya satu ronde aja akan kita saksikan final ini teman-teman. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, kita akan menyaksikan untuk di babak final ini ya dengan rules yang sudah kembali normal teman-teman ya. Jadi ya ini dia, nggak ada yang seperti tadi yang nge-frame gaming teman-teman ya. Dan thank you banget untuk kalian semua yang sudah kembali untuk berkumpul. Nah, kita bakal menunggu dalam 12 detik lagi untuk memasuki ronde terakhir atau satu ronde terakhir di final. Karena ya memang finalnya hanya satu ronde saja teman-teman. Nah, itu dia bos. Kita masih menunggu untuk dimulainya ronde yang pertama dan terakhir tentunya. Dan ini dia. Dari bracket 1 setengah ini teman-teman ya, setengah member WID sudah lolos. Dan dari bracket yang kedua setengah publik juga sudah lolos, yang poinnya sah untuk dihitung masuk ke babak final. Dan mereka akan bermain di sini teman-teman. Nah tentunya acara ini juga disupport oleh Kang Pukul dari McDo Revamp. Ada Bapit Gaming, Random PK, ada Gedek juga, ada Baby Bot, ada Bin Bin Bonsai, ada Mocha Mochi V juga tentunya teman-teman ya. Jadi kita bakal coba untuk tunggu saja. Nah ini dia, tapi thank you banget untuk Warista ya. Semoga dengan adanya turnamen ini semakin mempererat lagi silaturahmi antara member-member War Is Dead dengan publik-publik juga tentunya. Karena ini bukan hanya diperuntukkan untuk internal ya dari War Is Dead, tapi untuk publik juga teman-teman. Dan semoga juga kedepannya War Is Dead makin sukses terus dan bisa untuk bikin event lagi untuk memberikan wadah untuk komunitas dari Call of Duty Mobile Battle Royale tentunya. Dan it's okay, here we go, kita bakal menuju ke penerbangan final kita. Dan ini udah nggak bakal ada ini lagi teman-teman ya, nggak akan ada namanya spotter-spotter yang bertumpuk-tumpuk seperti tadi. Tidak akan kita melihat untuk orang yang meranggar rules lagi tentunya. Nah dan kita langsung here we go untuk penerbangan final, dimana flightnya menurut gua sih ya oke lah, lumayan oke, walaupun sedikit ke pinggir teman-teman ya guys ya. Itu dia, kita bakal segera untuk saksikan. Belum ada potensi ya tempat mana yang akan bertumpuk untuk pick off mem-pick off terjadi di sini, karena masih sangat melambat sekali untuk pesawatnya bergerak dan untuk semua player turun dari arah flight ke arah drop zone masing-masing. Itu dia dari seorang Za, sudah turun dari War Is Dead tentunya. Ini dari radar base ada tuh dua player, dan menurut gue sih untuk solo jika satu buah spot drop awal atau early ya hanya dua player aja, menurut gue nggak jadi satu buah tantangan yang cukup besar sih, kecuali ada 5 atau sampai 6 player yang duduk di satu buah tempat gitu. Tapi Freya nampaknya harus dipulangkan, dan sudah dengan sangat cepat 2 player pulang menuju ke arah lobby. Nah ini baru kita lihat fresh teman-teman ya, nggak ada frame-frame gaming lagi. Dan sekarang kita melihat dari seorang Lotus guys, bakal coba untuk menunggu ada yang akan masuk, dan Rio gagal. PPSH cukup sakit dan menumbangkan satu pemain, dan seorang Moja. Di sisi lain dari War Is Dead mendapatkan satu pemain dari Morden Gun, Botuna yang harus langsung terpick off, dan 4 player sudah pulang menuju ke arah lobby. Dan ini adalah kill only teman-teman ya, jadi kill only yang akan dihitung. Oke, kita bakal melihat untuk dari sisi lain ada Melody di sini yang belum mendapatkan point kill. Ada 2 player yang siap untuk mengganggu nih. Aduh, ada YVA, ada oke, step membuat Melody berhenti.
Rap Master langsung dilempar, itu kepalanya kelihatan. Melody, oke, Melody, oke, Trickster, hati-hati Melody. Dikit terkecoh, dia bakal keluar dua Trickster dan kita lihat Melody tidak terkecoh dengan Tricksternya. Bakal coba untuk langsung memberikan satu, oke, back to back movement ya. Dan itu dia M4 yang melakukan satu buah kickoff di depan sana. Sedangkan kita melihat untuk di arah Aero Farm ada seorang Pharrell yang sedang kejar-mengejar dengan seorang Trix. Nah, Trix lolos gokil sih, karena Trix tadi di belakangan ya, yang kita lihat bersama Ajurak dan Jazem juga, teman-teman masih mencoba untuk beradu strategi, beradu movement dengan satu player dari War Is Dead, dari seorang Pharrell tentunya. Dan kita lihat Pharrell langsung, okay, tapi belum terlalu on point, belum terlalu berani. Dan Trix pun kembali untuk di lower groundnya. Pharrell menunggu dari arah bawah, tapi nampaknya dari seorang Trix masih belum terlalu komit ya untuk melanjutkan fight dengan seorang Pharrell. Kita beranjak ke sisi lain dari Baby Bot. Nah, ini dia Baby Bot yang sudah mendapatkan dua weapon ya, cukup baik. Dan kita langsung berpindah saja untuk di area black market. Nampaknya ada satu pemain dari Kiss yang bersembunyi di balik satu buah defender. Akan coba untuk dilawan dengan CBR for seorang Zandi. Dan Zandi terlalu sembrono nampaknya, dan ya terpancing maju, dan Xiaonya pakai shotgun, hilang Zandi. Nggak pakai kenok-kenok lagi karena mode solo, teman-teman ya. Dan Zandi gagal mendapatkan kesempatan untuk hidup di sini ya. Dan kita masih dengan seorang Trix dan Pharrell balik lagi, di mana masih mencoba untuk mendengar satu step sama lain. Dan seorang Pharrell, hati-hati Pharrell, akan mencoba untuk memberikan satu buah counter fight. Pharrell mengejar lagi, step terdengar di arah bawah, terlihat dari seorang Trix, rewind dimainkan. Pharrell terlalu berani, mencoba untuk mengecoh saja, shield langsung diisi, sedikit terkuras habis. Trix bergerak lagi ke arah atas. Wow, ini sedikit tricky ya, di antara mereka berdua mencoba untuk beradu gameplay, pergerakan. Naik lagi ke area atas, terlihat dari seorang Trix, tapi Pharrell hati-hati, ada shield armornya yang hampir saja terjatuh. Dan seorang Pharrell sedikit bersabar, turun ke area lower ground dan dikejar oleh seorang Trix, karena Trix mengetahui sudah banyak damage yang diberikan. Tapi seorang Trix meyakini bahwa Pharrell pasti sudah melakukan recovery terhadap armornya. Tapi Trix menunggu di area atas, dan okay, Pharrell sedikit ngebait, tidak terlalu okay, sedikit cukup aman ya. Kirain gue bakal berkurang tadi shield armornya. Tapi sekarang kita melihat dari seorang Lin Kan dari War Is Dead, melihat satu buah target commitnya, tapi nampaknya belum terlalu menimbulkan damage power yang cukup besar. Masih cukup bersabar ya. Ada Hirota di depan sana yang masih menunggu, dan satu buah grenade akan dilemparkan. Dan cukup aman, tapi oh, mereka berdua ini menggunakan rewind ya. Ini bakal menjadi pertarungan yang cukup lama sih. Karena menurut gua ketika rewind-nya belum cooldown, mereka bakal menunggu rewind-nya cooldown dulu, baru mereka berani untuk melakukan satu buah fight jarak dekatnya atau close combat. Turun lagi ke lower ground, step masih terdengar, dan di antara keduanya masih belum terlalu punya commit fight yang cukup baik ya, atau cukup konsisten. Masih saling menghindari, dan kita mungkin bakal berpindah dulu untuk di bang range di sini yang sedang menghadapi satu pemain di arah bawahnya. Ada Trickster juga yang sudah mulai untuk diaktifkan oleh musuhnya, dan bang range dengan ninjanya yang belum terupgrade bakal coba untuk beradu pergerakan naik ke arah atas. Kita melihat dari bang range yang tumbang tentunya. It's okay, nice one dari seorang bang range tentunya. Dan Dani B di sini ya, hampir saja ada hover bike dari seorang Valdi yang menabrak seorang Dani. Wow, hoverbike sih bisa ya jadi satu buah vehicle yang dipikirkan juga tentunya. Dan seorang Valdi masih berusaha untuk mengganggu seorang Dani di depan sana, masih mencoba untuk bergerak saja, berputar lagi nampaknya, memutari area sirkus dan balik lagi. Valdi is okay, masih cukup mencari korbannya. Dan Valdi juga di sini, Dani ya, mencoba untuk memberikan satu buah perlawanan dengan Jack 12 yang digunakan. Tapi ya menurut gua sih Dani bakal buang-buang waktu sih ya, karena tentunya ini Bang Valdi yang selalu menggunakan karakter hijaunya, teman-teman ya, bakal mencoba untuk mengganggu seorang Dani di depan sana. Oke, akan berputar lagi mencari aba-aba. Oke, akankah bisa ditabrak Dani, hilang. Itu dia yang diharapkan dengan hoverbike yang digunakan oleh seorang Bang Valdi. Satu buah point kill didapatkan dan akan mencari target lainnya. Dan di sisi kill feeds ada Wuji dari Awako yang harus tertumbangkan oleh seorang Neo di depan sana.
Sedangkan Sao, wow, sudah mendapatkan 2 point kill di sini ya. Di sini seorang Sao-nya akan mencari lagi, akan ada di mana lagi playernya. Dan oke. Sao akan melanjutkan perjalanannya dan Ewa Kolocho juga di sisi lain. Masih dengan satu buah vehicle-nya. Quincy tumbang, ledakan terjadi oleh seorang Neo ya dari RANTS. Dan di sini seorang Alice mencoba untuk menggunakan satu buah penggunaan smoke bomber dan tambahan Odin. Dan ini ada civil war antara Yu Ying dan seorang Alice. Alice masih mencoba untuk menunggu dulu. Dan di sini Alice nunggu.